Oke guys ya, aku mau lanjut naik ke atas sana. Katanya itu ke mana? Ke YO. Oke, lanjut. Hai, hai, hello everyone. Assalamualaikum, welcome back to my channel Natural Lover. Hai guys, aku sekarang berada di jembatan Pink ya, Taiyo ya. So ini adalah jembatan panjang ya. Emang hubungan antara mana itu Manchungpo. Lanjut guys ya, tadi habis dari sana. Panjang guys jalannya ya. Lumayan kaki udah mulai gelap guys di sini guys, jam 4 wes gelap guys, sepi guys, gak ada orang.
Jalannya nanjak, guys. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oke, guys ya, lanjut ya. Yang ke sana itu ke mana? Ke Taio ya, 45 menit. Oke. Tanaman tomat ya ini. So ini di lereng gunung di apa ya? Dekatnya Taio ini. Ya, di area sini ditanamin apa namanya? Banyak sayur-sayuran ya. Ada tomat, ada cabe, ada kemangi. Pokoknya sayur-sayuran ya. Jadi ini hamparan apa lereng ya, lereng gunung di Lanto Trail ini ditanamin ya sayur-sayuran seperti ini. Sebenarnya nggak banyak banget sih sayurannya, cuma ya karena memang apa ini ya tempatnya ya, tanahnya ya yang jadi apa ini pokok utama itu ini ya, tempatnya ya, tanahnya kurang subur ya, karena di Hong Kong itu untuk nanam-nanam sayur, nanam-nanam padi seperti itu ya kurang ini ya, kurang cocok karena memang faktor tanahnya ya. Dilepas, mulai dingin. Keren ya pemandangannya. Ingat waktu di mana? Phan Leng ya. Sama kayak di Mui Wo ya. Pemandangannya hamparan luas seperti ini, pegunungan keren banget. Halo guys, jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, ikutin keseruan saya sampai habis. So, ini tadi temennya Taio ya guys ya. So ya tadi aku nggak ngerti sih, nggak ngerti arah, yang penting ikutin jalan aja gitu, mau kemana gitu, yang penting ada jalan gua ikutin gitu. Insya Allah nggak bakal kesasar, yang penting niatnya bismillah aja ya. Masya Allah ya, bunga ilalangnya. Wow, indah banget ya. Ada rumah tua ya di sini. Rumah bangunan lama ya. Nggak kepake rumahnya. Nggak tahu ada orangnya apa enggak. Oke guys, saya lanjut ya. Hai, hello guys. Alhamdulillah ya. Aku udah sampai perbatasan ini ya. Taio ya. So tadi habis dari Phan Lo Port ke mana? Ke Stone Circle, and then ya, yeah, kita turun ya. Yeah. Ikutin jalan setapak terus ketemu pantai. Pokoknya jalan terus aja ya. Yeah. So ini udah sampai perbatasan Taio ya. Pantainya udah pasang ya di sini. Okay guys. Lanjut. Waktunya udah sore guys. Waktunya pulang guys. Oke ya, sebelah sana itu guys ya adalah jembatan mana ini ya, Hong Kong ya, Hong Kong ke Macau ya. Wow, dingin sampai dingin di sini. Wah, seperti di Bengcau. Di Bengcau itu loh, udah jam segini ya, udah jam 5 aja udah gelap ya. Dulu aku ke Bengcau itu sendiri ya, ngeri banget. Wah, merinding gua.
karena sendiri ya, artinya mau maghrib gitu, aku baru keluar dari ini ya, apa hutannya gitu. Lihat guys ya, bunga ilalangnya. Ini keren banget ya. Cakep-cakep bunga ilalangnya, tinggi-tinggi. Lihat ya. Bunga ilalangnya keren banget. Bunga ilalangnya guys. Masya Allah ya. Belakang saya pohon bambu. Sunyi sepi sendiri. Oh, aku tadi habis dari sana, guys. Alhamdulillah ya Rabbi Amin. Akhirnya sampai aku di Taio sudah. Perjalanannya cukup panjang dari Van Lau. Wow. Ya, ini adalah kampung Taio ya. Taio Village. Ya. Mancung po via ngayung kok Taio. Oke. Okay. Ya. Oke ya guys, alhamdulillah ya sudah sampai Taio ya ini. So tadi perbatasan mana Taio ya Mancungpo ya. Pemandangannya indah sekali ya di sana. Nah, itu ada pesawat. Nah, ya, di sana itu yang jembatannya merah ya. Bau masakannya sedap. Ini di kampung ya, guys ya.
Hi, hello everyone. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Natu Lover. Hi guys, aku sekarang berada di jembatan Pink ya, Taiyo ya. So ini adalah jembatan panjang ya. Emang hubungan antara mana itu Manchumpo, Fanlo ya, ke Taiyo ya. Ini jembatannya panjang banget ya. Dan warnanya itu jembatannya itu pink. Oke ya, mulai dari ujung sana tadi aku dari mana Fanlo ya. So aku jalan dan itu dari sana tadi ya perbatasan mana Manchumpo ke Fanlo ya. So aku lewat jembatan ini ya, jembatan pink. Ya aku enggak tahu nama jembatannya apa tapi warna pagarnya itu kanan kiri warnanya pink ya. Karena warnanya udah pudar ya, pinknya udah pudar tapi it's okay lah, keren. Ya ini adalah jembatan Pink Taiyo yang panjang ya. Dan ini nanti tembusnya ke mana? Ke bus terminus ya, Taiyo. Oke. Okay. So, ini kira-kira masih enggak tahu berapa menit lagi saya sampai di batas jembatan terakhirnya. Oke okay guys, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di channel saya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe on my channel. Oke, okay, see you next video. Thanks for watching. Mwah. Bye. Wow. Sebelah sana adalah rawa-rawa ya guys ya. Kalau yang sebelah sananya, ya sebelah sana itu adalah dam ya. Oke. Okay. Oh, so beautiful ya. Udah jam berapa ya? 6 ya, 6. Sebentar lagi. Taiyo ini identik dengan apa namanya kampung ikan ya, kampung nelayan di sini ya. Oh, banyak turis sih yang kesini, entah setiap harinya, entah hari minggunya, banyak sekali turis yang kesini. Aksesnya tuh mudah banget ya kalau kalian mau ke Taiyo, ya ke Taiyo Fishing Village ya, Latao ini, ataupun ke Taiyo Fusion Viewing Point ya. It's very clear, very close from here. Yeah. I have to wear mask. Ferry ini ya, boat ini yang ke Gunmun ya ini. Kalau kalian rupanya Gunmun ya, bisa naik boat ini ya. Ya pemandangannya asik ya, sore. Ah,
Oke guys, aku mau sampai di bus terminus ya. So pulang ya, aku naik bis balik ke Tungchung. Oke. Ya, seperti ini ya, Tai O ya. Halo,